Eksekusi rumah dinas TNI di Bogor, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Warga menolak eksekusi karena menilai lahan tersebut sudah diklaim menjadi milik pribadi. Aksi dorong-dorongan personil TNI dan warga ini tidak terhindarkan saat personil TNI dari Korem 061 berusaha mengosongkan rumah dinas yang dihuni oleh warga. Akibat kejadian ini sejumlah warga mengalami luka dan tidak hanya itu, warga yang diduga memprovokasi pun terpaksa diamankan petugas. Banyaknya personil yang terlibat mengamankan jalannya eksekusi, akhirnya warga harus pasrah menerima kediamannya dikosongkan petugas. Salah seorang penghuni rumah sempat jatuh pingsan, tak kuasa menahan sedih saat para personil TNI mengosongkan rumah dinas yang sudah ditempatinya selama puluhan tahun.